Sebanyak 29 helai bendera bulan bintang diturunkan aparat TNI Polri dalam patroli pengamanan Milad Gerakan Aceh Merdeka ke-38 di Kabupaten Aceh Jaya. Bendera milik Gerakan Aceh Merdeka ini kini diamankan 26 helai di Polsek Lamno dan 3 helai di Polsek Tenom. Rencananya bendera yang disita ini akan dikembalikan ke masyarakat setelah peringatan Milad. Menurut Kabakom Polres Aceh Jaya AKP Adli, sebelumnya telah ada komitmen bersama antara Polres, Kodim, dan tokoh masyarakat Aceh Jaya untuk mengamankan acara Milad ke-38 yang berlangsung di beberapa tempat. Namun tidak diperbolehkan adanya pengibaran bendera bulan bintang. Ya, semalam itu memang ada beberapa titik yang ada pengibaran bendera, yaitu bendera bulan bintang. Kemudian itu sudah kita amankan. Itu kita amankan dengan cara kita dari sini untuk mengantisipasi atau mengamankan perayaan daripada Milad GAMNI pada 4 Desember. Milad Gerakan Aceh Merdeka ke-38 diperingati masyarakat bersama mantan anggota GAM di sejumlah tempat di Aceh. Kegiatan ini diperingati dengan doa bersama dan kegiatan sosial. Dari Aceh Jaya, Arif Fahmi melaporkan untuk Aceh Video.